Kylian Mbappe mencetak quick-trick laga Pays du Castel versus PSG dan skor 0-7 setelah Lionel Messi batal tekan kontrak baru bersama PSG. Piala Prancis menyajikan duel US Pays du Castel versus Paris Saint-Germain dan PSG sudah unggul 4 gol di babak pertama. Ya, Kylian Mbappe membuka keunggulan PSG pada menit ke-29 lewat sepakan kaki kiri usai memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes. Neymar mengandalkan keunggulan PSG pada menit ke-33. Neymar melakukan kerja sama 1-2 dengan Kylian Mbappe dan menuntaskannya dengan tembakan dari sudut sempit untuk membobol gawang Pays du Castel. Hanya berjarak 1 menit, Mbappe kembali membobol gawang lawan. Menerima umpan panjang dari Danilo, Kylian Mbappe mengirim bola menembus pertahanan Pays du Castel yang mengangkat bola melewati kiper untuk mengubah skor menjadi 3-0. Mbappe bikin hat-trick pada menit ke-40. Ya, Kylian Mbappe kembali menaklukkan kiper Pays du Castel setelah menerima bola dari Vitinha. Mbappe kembali bikin gol pada menit ke-56. Kali ini, dia memanfaatkan kesalahan kiper Pays du Castel dalam mengantisipasi bola dari Neymar. Mbappe pun dengan mudah menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong. Ya, Kylian Mbappe memantapkan kemenangan PSG lewat golnya pada menit ke-79. Soler melepaskan umpan silang ke kotak penalti dan dituntaskan oleh Kylian Mbappe yang di tiang jauh. Torehan quick-trick alias 5 gol Kylian Mbappe mengantarkan PSG menang telak 7-0 atas tim kasta ke-6 Liga Prancis, Pays du Castel. Sepanjang karir profesionalnya, baru kali ini Kylian Mbappe mencatatkan 5 gol dalam satu laga. Seperti 2000 langkah di depan, kecepatan eksekusinya tak terbayangkan, kata kiper Pays du Castel Romain Samson, seperti dilansir dari RMC Sport. Aroma pesta gol PSG dan kegemilangan Kylian Mbappe sejatinya sudah kental tercium sejak awal laga, persisnya pada menit ke-9. Ya, Kylian Mbappe sempat menggetarkan jala Romain Samson, namun gol itu akhirnya dianulir karena Mbappe sudah terjebak offside. Messi yang melihat Kylian Mbappe mencetak 5 gol tersebut ikut tersenyum saat temannya itu mencetak rekor luar biasa. Ya, Messi terus tersenyum di sepanjang laga yang dijalani PSG saat melihat Kylian Mbappe begitu bahagia mencetak rekor terbarunya. Memang, Messi tak dimainkan di laga ini karena hanya menghadapi tim Liga 6 Prancis saja. Jadi tak heran jika Galtier tak menurunkan Messi agar bisa buka di laga selanjutnya untuk Paris Saint-Germain. Untuk Kylian Mbappe, menjadi man of the match di laga kali ini sekaligus membuat Messi tercengang dengan kemampuannya. Jadi buat kalian, gimana dengan reaksi Messi melihat 5 gol Kylian Mbappe? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.